aku siapkan lemon, kemudian 2 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih yang sudah digeprek, aku tambahi gula merah. Jadi bahan-bahannya itu seperti ini. Dan bumbunya ya bunda-bunda, lalu kita gongsol, kita oseng-oseng sampai berbau harum. Kemudian kita masukkan paha ayamnya, tidak usah di paha ayamnya, kita oseng-oseng sampai berbau harum ya bunda-bunda, biar tidak amis. Ini itu mudah dan simpel dipraktekkan. Kita masukkan gulanya, lalu kita masukkan lemonnya, hitam ya bunda-bunda, biar warnanya menarik. Jadi ini tuh mudah dan simpel dipraktekkan. Kita ungkep kurang lebih 15 menit ya teman-teman, bunda-bunda. Karena sudah 15 menit, akhirnya sudah bisa dihidangkan ya bunda-bunda. Ini sudah mengering sausnya, jadi sudah bisa dihidangkan. Selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.